Ya pemirsa, seorang pengendara sepeda motor tewas ditabrak truk di jalan lintas Jambi Muara Bungo, tepatnya di Desa Sengkati, Mudo, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari. Atas kejadian ini, warga pun merasa kesal dan langsung membakar truk angkutan batu bara tersebut. Lagi penyiraman. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi. Kali ini melibatkan mobil truk batu bara dengan nomor polisi BH8257YV. Dengan sepeda motor merek Viz R milik warga Sengkati yang menyebabkan pengendara sepeda motor tewas tersebut. Akibat kecelakaan ini, warga menjadi kesal dan satu unit mobil truk angkutan batu bara bermuatan kosong pun dibakar massa. Ambil lagi bos, bakar bakar bos. BPS 200 bawaan Heri. Heri Masak. Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto membenarkan kejadian tersebut. Kecelakaan disebabkan karena sopir truk angkutan batu bara yang bermuatan kosong tersebut mengantuk dan mengambil arah lawan hingga menabrak pengguna motor. Saat ini sopir truk batu bara tersebut sudah diamankan polisi untuk dimintai pertanggungjawabannya. Kemarin kita sudah proses, kita sudah amankan sopir truknya itu dan truknya kita sudah amankan. Kalau kejadian nanti secara garis besarnya mungkin disinyalir begitu sopirnya mengantuk. Karena dia sampai ngambil jalur kanan, ya arah berlawanan itu. Dan kalau data lengkapnya nanti koordinasi kasih lantas. Dalam peristiwa kecelakaan ini, pengendara sepeda motor Viz R yang dikendarai warga Sengkati, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, tewas setelah dibawa ke puskesmas setempat, sementara anak yang dibawanya selamat. Selamat Riyadi, CTV, melaporkan.